Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manokwari menghimbau kepada warga masyarakat, terutama nelayan agar tetap waspada karena beberapa hari ke depan, cuaca di wilayah perairan Manokwari berpotensi hujan lebat. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Manokwari untuk 4 hari ke depan akan berpotensi hujan terutama pada sore hingga malam hari dengan kecepatan angin mencapai 5 hingga 10 knots dan tinggi gelombang mencapai 1 hingga 2,5 meter. Meskipun BMKG Stasiun Rendani Manokwari memprediksi kalau kondisi cuaca untuk 4 hari ke depan cerah berawan, namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara kondisi arah angin dan kecepatan angin secara umum diprediksi bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 sampai 30 km per jam. Potensi hujan itu ada di Manokwari. Untuk hari ini sih potensi hujannya itu hujan ringan, terus ada juga nanti disertai sama petir juga. Jadi perkiraannya seperti itu. Jadi untuk hari ini masyarakat Manokwari terutama itu supaya waspada aja, terutama hujannya itu bisa terjadi antara sore sampai malam hari. Secara signifikan tinggi gelombang di perairan laut Manokwari diprediksi mencapai 1 hingga 2,5 meter, sedangkan secara maksimum tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 hingga 3 meter. Untuk itu pihak BMKG menghimbau kepada warga masyarakat, terutama nelayan, untuk tetap waspada saat melaut karena tinggi gelombang juga akan disertai dengan hujan dan petir. Ya, untuk perairan tanggal 29, perairan Manokwari itu termasuk masuk dalam peringatan ini juga. Gelombang maksimumnya bisa mencapai 2,5 meter. Jadi diharapkan untuk nelayan yang hendak melaut, pokoknya siapapun itu yang hendak melaut di sekitaran perairan Manokwari agar diwaspada terhadap gelombang yang tinggi dan ada potensi juga hujan disertai petir, angin kencang. Secara umum untuk wilayah Papua Barat sejauh ini berdasarkan pengamatan dari BMKG Stasiun Rendani menyatakan kalau kondisi cuacanya masih tetap sama. Martinus Mayor mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri program Kasorinya hari ini. Mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Yuda Pravita mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasori di YouTube. Akhirnya, sampai jumpa dan salam Kasori Channel. Icecoo!